Harapan Ijang membuat acara pameran ikan koki Bali Niki untuk melestarikan dan membudidayakan ikan mas koki Bali. Itu aja harapan Ijang. Untuk kedepannya biar adik-adik dan generasi yang lain bisa melestarikan ikut ikan koki Bali Niki. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami dari terselenggaranya pameran ikan mas koki Bali ini, pertama kami ingin masyarakat mengetahui bagaimana sih jenis ikan mas koki Bali yang ada. Makanya pada kesempatan ini kami mengajak teman-teman komunitas-komunitas yang lain selain dari Kopi Mas Bali untuk ikut di dalam acara pameran ini. Kemudian harapan besar kami seperti itu, jadi masyarakat bisa lebih tahu dan masyarakat bisa mulai peduli untuk tertarik untuk memelihara dan juga melestarikan ikan mas koki Bali seperti itu. Kemudian saran kami ingin ikan mas koki Bali ini menjadi salah satu maskot Kota Denpasar. Nah, kami juga berharap kegiatan ini tidak sampai di sini. Jadi harapan kami dengan tim komunitas-komunitas yang lain bisa memunculkan standarisasi ikan mas koki yang bisa kita jadikan pakem untuk bersama, sehingga kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama menjaga seperti apa sih ikan mas koki Bali yang ingin kita lestarikan. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan.